Kita berangkat ya. Udah dong. Kayak iya lemong. Kenapa? Sama lajim. Silahkan aja itu abang. Nanti kalau punya pacar, gimana coba? Gimana? Kasih tahu. Oh iya bang. Gimana? Gimana bang? Gimana? 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 Ini hari kedua di Jepang ini aku mau bikin rambut sama Mbak. Siapa namanya, Mbak? Wanita. Wanita. Ternyata ada orang Indonesia di Jepang yang bisa bikin rambut. Aku enggak tahu dari dulu kalau gitu. Tahu aku mau bikin. Seperti biasa aku. Bikin. Bikin rambut di Jepang natural parah. Untung kita nontonnya di sirkuit terbuka jadi it's okay begini. Kalau nanti tinggal deh kayak gini kali ya. Kamu punya jepitan nggak? Boleh nggak jepitan buat aku? Nanti ini tinggal deh. Bukan bilang gitu. Jepitan, bukan jepitan itu. Jepitan rambut tadi. Oh, yang buat ngeblok. Ah, ini. Oke lah, lumayan. Daripada tadi brekele kan. Kayaknya mendingan diginiin aja ya. Gini, belakang terus pakai kerudung. Gini. Mana maksud lo Julia? Biasa belakang kayak gini terus tinggal taruh kayak beli di sini doang. Gak usah pakai gitu-gituan. Nah, gitu. Oh, gitu. Ini aja. Dah. Oke. Oke. Arigato gozaimasu. Aku transfer aja ya. Iya kak, gampang. Bawa uang cash. Jadi kalian kalau mau pre-wed ya di Jepang. Sama si Cici ini nih, dia khusus pre-wed. Iya, tuh. Nah, kita tinggal make up. Make up ini bukan make up sih sebetulnya. Yang pasang alis atau. Oh, dirimu tuh udah nikah ya? Siapa? Dirimu. Sudah. Sama orang Jepang. Iya, setengah. Setengah Jepang, setengah apa? Indonesia. Oh. Ami, emang kita mau balik ke Jakarta. Iya, dong besok. Pakai tisu yang buat pilek itu teh. Udah. Ada tidurnya gimana, Adek? Itu minum
Hei, jangan ngambek, hei. Tapi dia punya peralatan hairdo lengkap loh. Ya kan emang aku make up hairdo, cuman hairdonya nggak hairdo expert. Hairdo biasa. Ya udah gitu aja lah ya gitu. Ya. This is all I did for today, nonton MotoGP di Jepang. Kalau di Jepang tuh gue selalu suka, kenapa? Karena di sini gue bebas berkarya, bebas pakai baju apa aja, nggak ada yang usil, kecuali nanti kalau udah diupload video ini mungkin netizen yang usil. Jalan-jalan sampai jam 3. Kemana? Jalan kaki. Ke? Muter-muter sini, ke apa namanya? Ke situ ya? Shibuya. 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 Nice. Omat, scramble egg but make it well done. Sama. Jauh banget. Jauh nggak? Berapa jam? Jauh banget, 2 jam lebih. Susu semuanya kita. Oke, nanti kita makan susu, oke? Selamat pagi! Pagi! Aku gak ada baju. Pagi! Pagi, Bumil! Aduh! Gimana sih? Ya, enak kan? Banget langsung udah tinggalnya masuk ya udah banget hujan ya sih kayaknya cerah ya hari ini ya cerah hari ganti kacamata dulu terus kan morning morning ya, hari ini mau kemana hari ini kita mau ke sirkuit ya kita aku nggak ngerti soal MotoGP tapi olahnya ganteng-ganteng jadi aku ngerti aku nggak ngerti kok terusan sampai ke Tokyo udah ngerti lanjutan dari Mandalika nih ya. Lanjut. Nanti kamu lihat ya seperti apa keseruan. Sirkuit. Apa harus berapa sirkuit kan? Kita takut. Kamu harus lihat. Hah. Kita berangkat ya. Udah dong. Kak iya lemong. Kenapa? Sama lajim. Kayak ditanya lagi. Masa sih? Udah dibilangin. Kok bisa kan duluan? Tau gak semalam gue ketemu siapa? Ini orang di ATM, mana changer. Oh ya? Gue langsung kabur. Dia berarti juga orang ya? Aman tapi. Ini pernah nanyain ke Riki kan? Oh iya, yang itu kak. Yang semalam. Kenapa dia? Nanyain Instagram lo. Mungkin udah di DM kali. Itu pun artis ya gitu. Nangkep. Gak tau. Gak tau. Mana tuh jalan dia? Dia lari kan? Lari, buru-buru dia, dikejar sama warga biasa lah. Kan orang-orang enggak tahu ya banyak kita foto banget. Belum foto ya? Enggak bisa. Bisa. Kau tuh tahu tanggal 15. Kalau bisa. Sama abang sama adik.
Enggak mau. Maunya apa, Bang? Maunya apa? Maunya apa? Maunya apa? Kasih tahu, Bang. Maunya apa? Ajarin. Gimana? Kasih tahu. Oh iya, Bang. Ayo, Bang. Sendiri kan. Pikiranmu. Aska, jawabannya Aska. Ayo. Takutnya nanti pagi nggak bangun. Ada.